Sementara untuk mengurangi kemacetan, Polda Jawa Tengah memberlakukan 3 lajur untuk arah Jakarta sepanjang 2 km. Namun upaya itu tidak dapat membantu mengurangi kemacetan. Kepadatan kendaraan pemudik yang akan kembali ke kota Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Barat mulai terjadi di sejumlah titik, dari alun-alun hingga perbatasan Brebes Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan, jalan sepanjang 2 km dari Pasar Brebes hingga alun-alun dibuka 3 lajur untuk arah Jakarta. Kemacetan di alun-alun dan Pasar Brebes juga akibat banyaknya aktivitas warga dan pemudik yang ingin membeli oleh-oleh khas Pantura. Meski kepadatan di jalur Pantura terus meningkat, namun tol darurat Pejagaan Pemalang belum dibuka oleh petugas. Polisi mengaku jalur Pantura masih bisa menampung volume kendaraan arus balik ke Jakarta untuk saat ini. Lalu lintas dari arah timur padat merayap, dan untuk dari arah timur dari pos exit tol wilayah timur sudah kita buka dengan 3 jalur. Dengan 3 jalur kita, kalau awal mula sebelum lebaran memakai 2 jalur, sekarang sudah 3 jalur.